to nás, tak aby všichni jedna, kami butuh rohmu, kami butuh aliran-aliran yang hidup yang daripada Tuhan. Tuhan memenuhi setiap kami siang hari ini, Bapak. Oh ya, apa syata ya, apa ya, syata ya, apa ya, apa ya, apa ya, apa ya. Oh ya, apa syata ya, apa ya, apa ya. Sekarang kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Rohmu yang kudus, rohmu yang kuat boleh memenuhi setiap kami, Bapak. Sehingga hidup kami bukan hidup yang biasa, hidup kami bukan hidup yang rutinitas, hidup kami hidup yang berkenan di dalam Tuhan, hidup kami hidup yang berarti, hidup kami punya makna dan buat kerajaan Tuhan. Sehingga hidup kami gak sia-sia, Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, kami boleh mengisi apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya setiap kami punya tujuan atas kehidupan kami. Setiap kami Engkau telah tetapkan tujuan di dalam kerajaan Tuhan. Mari bawa kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan dalam setiap tujuan ilahi atas setiap hidupan kami. Sehingga hidup kami hidup yang sungguh-sungguh bertampak. Hidup kami hidup yang berbuah. Hidup kami hidup yang mengerjakan kekekalan Tuhan. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Bahwa kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi gaya hidup kami. Amin. Setiap hari Tuhan, hanya pujian penyembahan yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat percaya janji-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir tengah-tengah kami. Kami lebih dari 2-3 orang dan kami yakin Kau hadir tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti menyembuhkan kami. Engkau pasti melembutkan kami Tuhan. Engkau pasti Tuhan membebaskan setiap kami dari ikatan dan ikatan Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh yang kudus. Terus belajar bahwa setiap kami Engkau ambil alih setiap permintaan firman Tuhan di awal hingga akhir. Hanya kuasa Roh Kudus yang boleh mencengkau kami semua ini. Ya, semoga firman Kau sampaikan, Kau bebas bekerja di tengah-tengah kami. Jamah kami pribadi, lepas pribadi. Pulihkan kami pribadi, lepas pribadi. Sehingga pada saat kami keluar, kami tidak sama pada saat kami datang. Kami boleh mengalami pemulihan, mujizat, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami hamba-Mu yang ada papanya ini Tuhan. Maka kami berharap untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, apa yang disampaikan itu berasal dari Kau semata-mata. Bapak, urapi kami semua. Berikan kami telinga sebagai seorang murid untuk kami mengerti apa yang menjadi rencana, panggilan, dan kegerakan Tuhan hari-hari ini. Sehingga kami boleh menangkap dan kami boleh lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama kami Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Dan Tuhan Yesus, selamat siang, shalom. Luar biasa, kita sudah memasuki semester pertama. Ya, sebentar lagi kita tahun baru lagi sudah. Cepat ya, setengah tahun gak berasa, baru 2018. Baru kemarin kita cerita Natalan, sekarang besok 2 bulan lagi udah dibentuk lagi panitia Natal. Ya, udah mau Natalan lagi. Saudara, luar biasa hari ini diberkati sekali oleh pujian penyembahan kita. Karena rasa itu seperti di surga kita, saudara. Itu nanti gawenya kita setiap hari kayak gitu, saudara. Ya makanya, saudara, hari-hari ini jangan gini loh. Apa ya, saya mau ngomong. Jangan kita datang ke gereja ini hanya sekedarnya, saudara. Ya sayang, kita rugi waktu, saudara. Ya, mari waktu datang di gereja ini persiapkan hati kita. Sekali saya mau katakan, kita bukannya Kristen karena kita datang ke gereja bukan karena Kristen, saudara. Kita bukan gereja, ya karena saya Kristen, saya datang ke gereja. Tapi waktu kita ke gereja 2 jam, kita tidak peroleh apa-apa, itu rugi, saudara. Ya mari hari ini nikmati hadirat Tuhan, makanya saudara harus mengenal siapa Tuhan dengan benar. Ya saya dapat satu statement begini, pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan tingkat penyembahan kita. Saya ulang sekali lagi. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan tingkat penyembahan kita sama Tuhan. Saya kasih gambaran begini. Waktu kita ketemu seorang raja dan kita mengerti siapa ini raja, waktu kita berhadapan sama dia, itu akan menentukan sikap kita, saudara. Nggak mungkin kita begini, oh ini raja ya, terus kita seenak-enaknya datang, kita telepok-telepok, nggak mungkin kan? Kenapa? Kita tahu ini raja. Kita tahu ini orang yang berkuasa, kira-kira gitu. Waktu kita datang, pasti kita dengan nunduk kepala kita. Ya, kita hormat sekali sama raja itu. Kenapa? Kita ngerti ini siapa nih raja ini, saudara.
Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Waktu engkau semakin mengenal siapa Tuhanmu, itu akan menentukan tingkat penyembahan, saudara. Atau kalau saya balik begini, saya bisa lihat seberapa jauh kau kenal Tuhan waktu engkau menyembah Tuhan. Jadi kalau saya melihat, ini saudara yang kenal Tuhan seberapa dalam, menyembah dia, saya lihat, saya tahu. Oh, ini tingkat penyembahannya, tingkat pengenalannya ini sama Tuhan, beda. Jadi waktu kita mengenal Tuhan, kita nggak akan sembarangan. Tingkat penyembahan kita berbeda, saudara. Makanya saya tuh, saudara boleh perhatikan, saya nggak pernah lagi menyembah, saya ngobrol, saya kemana-kemana gitu ya. Dimanapun saya diundang, saudara, waktu kita menyembah, biar dia aja ngobrol, kadang-kadang ada gereja, ada ruangannya, jamu kita. Ya nggak apa-apa kalau sekedar ngobrol makan, nanti aja pulang ajak saya ke tempat lain, kan gitu kan. Dia akan lebih baik saya keluar, ayo Pak, ibadah udah mulai, saya ikut-ikut sama-sama menyembah. Kenapa? Waktu penyembahan itu menjadi satu gaya hidup kita, waktu penyembahan itu menjadi kesukaan kita, saudara. Hidup kita berbeda. Hidup kita pasti berubah, saudara. Tapi waktu penyembahan itu membosankan bagi kita, ini indikator pengenalan kita akan Tuhan kurang. Makanya kemarin waktu kita Jumat itu ada worship night gitu ya kan, kebetulan kameramen kita yang nyentang dari depan, ya kan, di center beberapa orang. Nah, saya bisa lihat mana tingkat kerohannya, mana tingkat pengenalan Tuhan itu melalui apa yang dia lakukan di dalam penyembahan itu, saudara. Makanya hari-hari ini saya hanya mengajak begini, ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi kenal Tuhan, saudara. Soalnya kalau kita hanya ke gereja sekedar datang duduk panasin bangku gereja, kita lebih besar. Kenapa? Kita nggak mengalami kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Jangan sampai kita dengan orang dipulihkan, dengan orang luar biasa yang ini, tapi kita nggak peroleh apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya sekedar gitu kira-kira, saudara. Ya waktu sama aja kayak orang makan gitu, saudara. Waktu di sebelah kita dimakan, mereka begitu lahap sekali makan, mereka begitu menikmati makan, mungkin sampai keringetan sampai menikmati. Waktu kita makan, kita merasakan seperti apa yang mereka nikmati, saudara. Itu lebih besar. Karena kita ada di restoran yang sama, kita mungkin ada di makanan yang sama, saudara. Kenapa mereka bisa menikmati seperti itu, kita enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Makanya hari ini, saudara, saya mau katakan ini, mari sungguh-sungguh lagi kita mau dekat sama Tuhan. Amin, saudara. Bawa hati kita. Saya percaya hari-hari pun juga bawa dengan luar biasa. Ada worship leader yang Tuhan kirim dengan luar biasa. Ada pemusik-pemusik yang Tuhan kirim dengan luar biasa. Itu membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya, saya merasakan hari itu luar biasa. Ya, seperti di surga, seperti saya mendengar itu, gerung sayap malaikat, saudara. Ya, waktu itu musik ini itu seperti terus malaikat yang berjuta-juta itu menyembah memuji Tuhan. Saudara, kalau kita gak terbiasa menyembah Tuhan, nanti kita bosan di surga, saudara. Nanti saudara bilang begini, Tuhan saya turun aja deh, bosan nyembah terus. Ya kan, gak ada gawe lain, Tuhan nyembah terus, gitu. Ya kan? Nah, saudara, seperti yang tadi pagi saya hanya membagikan apa yang saya dapat hari-hari ini, saudara. Ya, bahwa anak-anak muda akan dipakai luar biasa. Saudara, ini satu pergerakan saya itu terbakar sekali ya. Dulu saya termasuk gembala yang tidak terlalu peduli, tidak terlalu mengerti mengenai anak muda. Kenapa? Karena saya lahir jadi orang Kristen gitu kira-kira. Itu waktu saya sudah meningkat dewasa gitu. Saya nggak melalui proses yang namanya sekolah minggu, saya nggak pernah sekolah minggu. Saya nggak pernah masuk proses yang namanya apa ibadah remaja, ibadah pemuda, saya nggak, saudara. Jadi saya nggak pernah belajar tentang hal itu, dan saya nggak pernah ngerasain tentang hal itu. Jadi waktu dulu saya merasa bahwa, ya, itu biasa-biasa aja lah pemuda atau anak-anak itu urusan inilah, masih kecil, belum pernah apa-apa. Tapi hari-hari ini saya mulai dibukakan Tuhan, bahwa anak-anak muda hari-hari ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Hati saya begitu terbakar, hati saya itu begitu menyala-nyala, hati saya itu begitu semangat sekali waktu melihat anak kecil, anak yang ya mungkin kita pikir anak ini gak ngerti apa-apa, tapi mereka bisa menyembah Tuhan, mereka bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya tahu ini hari-hari ini Tuhan akan pakai anak-anak kecil. Makanya saya terbakar sekali di WO ya, Team Youth Hotbox setiap Sabtu, saudara. Itu saya mengatakan, itu ada di hatinya Tuhan, saya mengatakan. Amin. Makanya saya juga dulu bilang sama ATB, kita gantian aja nih, kita gak bisa tiap Sabtu nih seperti ini nih. Ya kan, kita perlu waktu kita, Jumat ada full, segala macam Sabtu ini. Biasanya hari santai saya itu Jumat dulu, saudara, dulu. Nah, habis pulangnya gak ada, hampir SMS waktu itu. Ya kan, full ditiadakan, saya bingung. Saya lihat ke depan gak hujan. Ya kan, saya lihat gak ada geletek, pokoknya full liburkan. Ya itu hari libur saya waktu itu, saudara. Jadi sekarang full Jumat di jalan. Ya kan, Sabtu saya pikir, udahlah waktu istirahat saya. Ya kan, ternyata saya, hati saya ada di TYO. Saya gak bisa, saya gak datang, saudara. Ya kan, saya harus datang di TYO. Saya rindu, ya kan, bahkan saya tetap masuk orang yang jarang ngurapi, saudara.
Ya coba tanya yang lain, saya jarang ngurapi, tapi waktu saya melihat anak-anak muda, saya terkeraksa untuk ngurapi mereka semua, sudah. Ya hati saya itu udah Tuhan tahu buat anak-anak muda, makanya dengar baik-baik. Kalau saudara punya anak-anak, saudara, mari dorong mereka untuk dekat dengan Tuhan. Dorong mereka ikut mereka di WIPO, saudara. Berarti, saudara. Ya kan memang yang saya bilang tadi, nggak mungkin kita hari ini kirim ke WIPO, besok dia langsung berubah. Ya kan, nggak ada, saudara. Ya kan, tapi melalui proses demi proses, anak itu berubah. Kemarin kita tanya-tanyakan anak-anak di WIPO, anak-anak kecil, anak-anak masih muda sekali. Kamu waktu ngikuti WIPO, sekian bulan apa yang kamu dapat? Ya kan, yang bilang saya semakin dekat sama Tuhan. Yang bilang saya sekarang mau semakin rajin belajar untuk sekolahnya. Ada lagi yang bilang saya udah lagi nggak pernah bohong pak. Dia bilang dulu sering bohong, sering bohongin siapa? Bohongin mama. Saya nggak bilangin aja yang mana anaknya. Jangan bohongin mama. Terus mama tahu nggak? Nggak tahu. Kita mati sih. Pertanyaan bodoh saya. Namanya udah dibohongin, ya mamanya nggak tahu. Kalau namanya mamanya tahu itu ketahuan namanya. Jangan mama tahu nggak enggak? Kayaknya saya udah nggak pernah bohong lagi. Itu luar biasa. Bener. Saya percaya. Waktu kita dorong anak-anak dan anak-anak kenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang diubahkan Tuhan, saudara. Maka saya terima kasih sekali lagi buat pelayan-pelayan Tuhan, teman-teman, kakak-kakak yang berjuang payah Sabtu, orang-orang enak-enak malam minggu, orang Sabtu enak-enak nonton, mungkin Sabtu enak-enak lagi minum-minum di Starbucks, tapi mereka melayani anak-anak saudara. Mereka taruh waktu mereka, invest waktu mereka di tengah-tengah, di jam sore itu, saudara. Tapi saya mau katakan buat pelayan-pelayan Tuhan, jerih payahmu gak akan pernah sia-sia. Tuhan akan balas berikutnya pada saudara. Waktu Tuhan ada di hati anak-anak itu dan kita melayani saudara, di situ Tuhan akan kerja luar biasa. Saya pun juga gak bisa, saya gak datang satu. Karena saya pikir gantian dulu. Jadi gantian ya, kamu 2 minggu sih 2 minggu. Gitu, supaya ngasok gitu kira-kira istirahat. Tapi enggak, saya gaspul semua saudara. Satu saya tetap hadir, karena minggu juga hadir. Jadi saya udah ada waktu kosong lagi. Udah hari-hari ini bekerja terus di ladang Tuhan. Sementara lagi dia datang jemput kita. Sementara lagi dia jemput kita. Gak ada lagi waktu bersantai-santai. Pokoknya hati saya ada dan muda. Saya juga udah bilang tadi mereka. Nanti sekolah minggu. Saya gak bilang lagi sekolah minggu. Saya akan ubah konsepnya. Saya akan berdoa dan saya akan cari formula. Ya bahwa ini bukan lagi sekolah minggu. Tetapi saya akan namakan gereja anak. Berkemulai-mulai. Kalau kita yang khusus dalam awal, itu adalah gereja anak. Konsepnya adalah mereka bukan sekedar anak-anak yang dititipkan karena mamanya sedang ibadah. Tapi mereka harus mendapat porsi firman Tuhan yang sama. Mereka harus berjumpa dengan Tuhan. Mereka harus kenal Tuhan sejak masa muda mereka. Ya hati saya terbakar, anak kecil sudah, anak kecil. Ya yang kita bilang, aduh ini mana atau apa-apa. Ya kalau bahasa dulu ini kita bilang apa, kalau kita cium masih bau kencur. Ya kan? Tapi mereka bisa menyembah Tuhan, mata mereka bisa menangis, aduh, luar biasa. Makanya saya bilang, ini anak-anak muda, ini ada di hati Tuhan dan ini kita harus perhatikan saudara. Memang pelayanan anak muda itu pelayanan yang minus saudara, yang tahu ya minus ya, rugi. Kemarin ada Kak Aris cerita, dia itu kan melayani anak-anak muda. Ada satu gembala, dia telepon itu si Pak Aris ini. Ayo dong, anak-anak muda kirim, katanya, kita buka ibadah anak-anak muda. Iya pak, tunggu, kan si Karis. Toponin terus, mana, ayo dong, kirim anak-anak muda, kita ibadah. Akhirnya si Karis bilang begini sama si pendetanya, si gembala. Pak, bapak tahu gak, pelayanan anak muda itu pelayanan minus loh pak. Pelayanan yang saya kagak untung. Dia kan masuk 2, keluarnya 10. Gitu, kira-kira. Dia kan kagak untung. Sejak saat itu gembala udah lagi gak pernah teleponin saudara. Ya kan makanya waktu kemarin dia ketemu saya bilang, ayo kita gerak buat anak muda. Bapak tahu gak katanya, pelayanan anak muda dia pakai jurus yang sama nih menggembala yang sama. Bapak tahu gak katanya, pelayanan anak muda pelayanan rugi. Saya tahu dan saya belum ngalamin sih. Ya mau sekedar tahu dan ngalamin saya bilang. Bapak siap? Siap, saya bilang, maju terus. Sudah saya percaya, Tuhan yang akan bekerja sudah luar biasa. Makanya saya bilang, ini ladang subur saudara. Ya kalau saudara punya punya kerinduan hati untuk menabur saudara, mari tabur di DYO ini. Ya ini kan bukannya event, ini berjalan terus kan, sebulan, setahun terus berjalan. Kalau sudah ada berkat, sudah tabur. Ini tanah yang subur saya mau katakan. Kenapa saya mau katakan gitu? Karena Tuhan sudah bergerak di anak-anak muda. Ya sudah mulai tabur saudara, nanti tabur di upload kapan pun terserah saudara. Ya akan tulis persembahan buat DYO saudara. Ya saya gak paksa saudara, tapi saya hanya mau katakan ini tanah yang subur. Ya, nggak ada tuayan tanpa taburan. Seringkali kan kita maunya nuai kan,
tapi kita nggak pernah nabung. Bagaimana apa yang dituai, nabungannya nggak pernah. Makanya saya mau katakan, ini tanah yang subur. Nah, sudah ada berkat, sudah tabur, saudara. Kutiwayo, saudara. Saya rindu, pemuda-pemuda di Pademangan ikut dimenangkan dari kerajaan Tuhan. Tahu tingkat kejahatan anak-anak muda di daerah Pademangan itu sangat tinggi, saudara. Saya percaya, saudara, tinggal saya tahu lah bagaimana narkoba di sini, bagaimana seks bebas di sini, bagaimana aborsi di sini begitu marak sekali. Apakah kita sebagai orang Kristen kita santai-santai aja, kita sudah menikmati keselamatan dan kita pikir bodoh amat itu bukan anak Tuhan? Apakah seperti itu? Kita dipanggil untuk memenangkan mereka, saudara. Hari-hari ini iblis tahu anak-anak muda akan dipakai luar biasa, makanya iblis juga berlomba-lomba untuk menghancurkan anak muda. Kata saya sudah ceritakan, ada orang anak di Blitar, itu masuk orang ini. Umur 16 tahun, wanita, orang Chinese, itu bunuh diri. SMP 3. Kenapa bunuh diri? Sepele. Karena dia mau masuk ke SMA favorit, nggak bisa. Digagal, ditolak, nggak bisa masuk ke SMA favorit. Itu bunuh diri, pakai tali di kamar kos, gantung diri sudah. Umur 16 tahun. Coba bayangin, itu begitu mudah orang bunuh diri. Ya, anak-anak sekarang apa-apa bunuh diri, apa-apa bunuh diri, itu gampang sekali. Kenapa? Iblis dan bekerja buat anak-anak kita. Hati-hati, saudara. Makanya saya sekali himbau, saudara, mari doang anak-anak kita, saudara. Ayo lebih dekat lagi sama Tuhan. Ayo kesana ke TYO. Ayo sana ikut anak-anak bersekutu. Supaya apa? Mereka bertumbuh. Kalau mereka bertumbuh, saya mau katakan gini, saudara yang diuntungkan. Orang tua gampang, waktu dia udah kenal Tuhan, dia udah dekat Tuhan, sudah gampang. Nggak usah pusing-pusing bagaimana didik mereka. 10 tahun, 15 tahun lagi mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. 10 tahun, 15 tahun lagi mereka menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. 10 tahun, 15 tahun lagi mereka akan dipakai Tuhan mungkin luar biasa dengan dahsyat, saudara. 10 tahun, 15 tahun lagi mereka mungkin akan duduk di tempat-tempat yang penting, tempat-tempat strategis, tempat-tempat pemerintahan. Kita nggak tahu, saudara. Hari ini menginvestasikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita buat anak-anak kita, saudara. Saya percaya waktu mereka dekat sama Tuhan, mereka kenal Tuhan, mereka ada di dalam penyembahan sama dengan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, saudara. Kita hanya menyaksikan, oh dahsyatnya Tuhan, oh dahsyatnya Tuhan. Makanya hari-hari itu, saudara, mari kita dukung untuk anak-anak muda di WIO. Ya, saya rumah sedikit aja, saudara. Ya, yang kedua, saudara, Empower 21. Ya, Juli itu akan dilaksanakan dan itu sudah closing. Ya, 12.000 orang yang datang. Coba bayangin, saudara. Nah, saya masih buka kesempatan minggu depan. Ya, kita akan buka lagi kolektor. Yang diakonia itu akan kita persembahkan lagi buat Empower 21. Saya hanya mau katakan ini tanda yang subur. Ya, saya gembala hanya katakan ini tanda yang subur, mari nabur. Kalau saudara gak nabur, gak apa-apa. Gak ada masalah bagi saya. Ya, ke Empower tetap berjalan gitu kira-kira. Tapi saya hanya mau katakan, ini tanda yang subur. Kalau saudara mau menabur, ayo tabur di tempat ini. Ya, minggu depan sudah bisa siapkan terakhir itu untuk Empower 21 sebelum kita serahkan. Kami pekerja dari tahun lalu udah nyicil, saudara. Ya kan, kita kan cicilan terus ya, misalnya. Cicilan 0% gitu kan. Cicil. Dan udah kita akan serahkan. Bagi pekerja yang masih ada, untuk cut, mau kasih lagi, silakan. Ya. Itu aman, kecepatan. Nanti Oyen nanti lagi ya yang main tadi. Sudahlah. Itu yang saya mau sampaikan. Hari-hari ini saya hanya mau katakan ini. Kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, sudah. Kemarin, minggu yang lalu ya, dua minggu yang lalu itu Pak Yupo, dia nonton di CNN. Saya cari beritanya belum sempat sudah, tapi dia nonton CNN live beritanya. Jadi Perdana Menteri Israel sudah berkata begini, kami siap untuk membangun Bait Allah yang ketiga. Ya kan, makanya gak kebetulan bahwa ibu kota itu dipindahkan ke Yerusalem. Ya kan, semakin dekat ibu kota kita ke Yerusalem itu semakin memudahkan untuk mereka bangun Bait Allah yang ketiga. Saya coba mulai telusuri Bait Allah ketiga. Bait Allah pertama itu dibangun selama 40 tahun di zaman Raja Salomo. Bait Allah kedua itu dibangun zaman Rehabiam, saudara. Itu 4 tahun dibangun, saudara. Dan Bait Allah ketiga yang sedang akan dibangun itu hanya butuh waktu 40 hari. Kenapa cepat itu? Yang pertama mereka nggak butuh lagi persiapan pekakas-pekakas, sudah ada semua. Ya sudah siapin meja persembahan, ya kan, kafidian segala macam, mereka sudah persiapkan semua. Ya kan, nah, untuk batu-batu juga mereka sudah persiapkan. Ya begitu cepat mereka sudah tahunya tahu 40 hari mereka bisa bangun Bait Allah itu. Nah sudah mungkin tanya, oh, urusannya apa Bait Allah, Pak? Saya sih nggak ada urusan gitu. Saya urusannya dolar, kalau naik saya pusing gitu. Ini apa urusannya? Sudah
Kalau bait Allah dibangun, artinya Yesus datang jemput kita. Selesai untuk kita sudah selesai. Tinggal yang menentukan kita diangkat apa enggak. Kita diangkat apa enggak? Ya kan kalau nggak diangkat, itu cuma uang kita, keberhasilan kita, apa yang kita peroleh itu nggak ada artinya semua. Ya. Goal kita sebagai orang Kristen, waktu Yesus datang jemput kita, kita boleh keangkat bersama dengan Tuhan. Amin. Itu goal kita. Nah, minggu lalu saudara kita datang hamba Tuhan itu luar biasa ya. Ya siapa yang datang minggu lalu? Ya, ada beberapa yang datang itu luar biasa. Makanya saya bilang jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Ya kalau memang kita bisa hadir ya itu harus hadir. Ya saya bilang begini loh, ada waktu-waktu di mana seringkali Tuhan mau merawat kita atau Tuhan ingin menjawab doa kita. Tapi waktu harusnya kita ada di tempat itu kita miss. Kita nggak ada. Gitu ya. Saya kasih kesaksian ini saudara. Minggu yang lalu, saya tuh baca-baca Instagram orang sudah. Saya lihat ada teman saya, ya teman saya kenalan gitu dulu sama-sama pelayanin di satu C dulu, ya kan. Dia sekarang udah keluar juga dan dia udah buka gereja gitu kan. Gerejanya lumayan rame sudah. Ya kan saya begitu buka-buka gitu ya. Saya cuma ngobrol sama Tuhan. Ya, saya nggak komplain, saya nggak lagi marah, saya juga nggak lagi doa. Saya cuma ngobrol aja karena saya melihat itu. Tuhan hebatnya, saya bilang. Ini orang kok adik rohani saya gitu kira-kira kan. Umur pelayanannya itu saya lebih lama dari dia gitu. Ya, ini dipakai Tuhan ya luar biasa ya, imannya rame ya, gini-gini ya. Mungkin dia lebih berkenan ya sama Tuhan dibandingin saya. Mungkin Tuhan lebih percaya sama dia ya dibandingin saya. Gitu ngobrol doang sudah. Udah selesai nggak ada apa-apa, saya juga bukannya lagi mau bagaimana nggak, ini ngobrol lagi. Ingat cerita waktu worship tadi CK4 di Plaza Indonesia itu hari Kamis, Aurelia Jacqueline Salos ya kan, itu hambanya Jacqueline Salos itu lama nggak naik, biasanya setengah acara dia udah naik udah nyanyi, tapi kemarin itu udah jam 9 kurang baru naik, padahal jam 9 kita selesai biasanya, 9 kurang baru naik, udah saya nyanyi biasa aja, tapi kalau sudah Tuhan pengomong, itu dekat sekali sama saya. Itu baru minggu lalu kan saya bilang begitu kan. Tuh gak apa yang Jekyll saya harus katakan. Dia berkata begini, jangan banding-bandingkan pelayanan kamu dengan pelayanan orang lain. Semua Tuhan pakai sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jangan kau bandingin pelayanan engkau dengan pelayanan orang lain. Coba bayangin, Tuhan tuh jawab begitu luar biasa. Seandainya, saya bilang kan males ya, gak usah kesana lah. Ya kan, mendingan tidur, makanya gak bisa tiduran begitu kan. Kalau salah tahu ya, dari gue. Ya, nggak usah datang ya, harus saya nggak mungkin nggak dapat jawaban doa itu. Makanya jangan tinggalkan hal-hal yang harusnya kita datang kita nggak datang. Sekali kita miss kadang-kadang. Yang harusnya Tuhan bicara, yang harusnya Tuhan berikan jawaban, yang harusnya Tuhan lepaskan kita dari tempat itu kita miss kita nggak datang. Ya, kayak minggu kemarin saudara itu luar biasa Tuhan tuh kirim hamba Tuhan yang memang saya percaya ini jawaban doa. Karena sudah tahu seminggu sebelumnya kita sama-sama berdoa. Ya saya berdoa breakthrough prayer, Tuhan tahu untuk apa, untuk youth, untuk TIO, yang kedua untuk goal. Saya doa supaya jiwa-jiwa, orang-orang mau datang ke goal, goal boleh berkembang lebih lagi. Yang ketiga saya doa buat apa, buat kita semua, gereja ini. Kita breakthrough sudah, dan Tuhan kirim kemarin. Itu luar biasa, saya percaya breakthrough itu artinya begini, waktu kita mengerja, waktu kita jemaat dipulihkan Tuhan, itu yang namanya breakthrough sudah. Waktu jemaat dipulihkan, semakin kenal Tuhan, semakin kenal. Makanya saya hanya mengatakan ini, waktu saudara kemarin dilawat Tuhan minggu lalu, jangan itu dibiarkan begitu aja. Ya kan, itu harus di maintenance, harus mulai satu kegerakan. Jadi bukannya sekedar event. Jadi kalau saudara hanya kemarin didoakan, harusnya dilawat Tuhan, saya nangis, mungkin ada yang jatuh atau mengalami sesuatu. Lalu setelah dilawat sini, sudah biasa-biasa aja, sudah. Itu hanya event. Tapi mari mulai saat itu, satu kegerakan. Artinya apa? Asal mau lebih dekat sama Tuhan. Asal mulai mau baca Alkitab. Mulai kita mulai bergerak, sudah. Sehingga minggu kemarin itu bukan event. Kalau event terjadi begitu, selesai. Tapi biar itu menjadi satu momen turning back buat kita. Untuk kita lebih sungguh-sungguh lebih sama Tuhan, sudah. Itu hamba Tuhan itu gak sembarangan, sudah. Ya itu, jangan mau ngomong dia pun. Tapi kasih karunia Tuhan itu buat gereja kita. Bisa dia hadir minggu kemarin, dan itu luar biasa. Nah satu hal yang saya tangkap dari hamba Tuhan yang kemarin, saya gak tahu sudah tangkap apa enggak, tapi dia ngomong sekali dan itu membekas di hati saya. Yang dia katakan apa? Merendam di dalam hadirat Tuhan. Ya,
hari-hari ini yang Tuhan mau kita lakukan adalah permintaan di dalam hadirat Tuhan. Saya dikasih satu gambaran, satu ilustrasi begini, saudara. Kalau kita mau bikin asinan, ya kan? Kita rendam nggak? Rendam nggak? Saya kata tuh ibu-ibu biasa berapa lama itu baru mulai nyerap? 2 hari, belum. 3 hari, 4 hari ya baru nyerap ya. Itu karena saya tuh penggemar asinan, ini saya tahu. Mama saya suka bikin asinan, dia rendam, ya kan itu mangga biasanya, taruh air cuka gitu, dia rendam. Kalau sehari aja belum, ya kan biasanya paling enak udah mulai nyerap itu 3-4 hari. Itu waktu kita makan, itu nyerap. Kenapa? Air yang ada di dalam itu sudah mulai masuk ke dalam mangga, atau ke dalam apa, buah-buah yang kita taruh. Kalau kita mau bikin manisan gimana? Gampang. Taruh buah itu di dalam, larutkan gula. Nanti waktu dimakan itu buahnya pasti sudah mengandung gula. Kenapa? Karena itu mulai meresap masuk ke dalam gula itu. Saya mulai mengerti, saudara, apa yang Tuhan mulai ajarkan buat kita. Hari-hari ini, saudara, kalau Tuhan katakan begini, kita dipilih Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, betul? Tapi itu gak akan bisa kalau kita gak masuk dan meredam di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita meredam di hadirat Tuhan, itu sama aja dengan mengizinkan Tuhan menginfiltrasi namanya. Ya, itu proses apa? Menyusup, proses apa? Merembes, proses masuknya cairan itu ke dalam buah itu namanya infiltrasi. Saudara, kalau kita berendam di dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, itu mau gak mau, itu akan terinfiltrasi dalam kehidupan kita. Makanya kita akan jadi serupa dan segambar dengan apa yang kita ada di dalam itu, saudara. Sama seperti buah asinan itu. Saudara, hari-hari ini gak bisa, saudara, kita yang tadi saya bilang, kita hanya datang sekedar ke gereja minggu sampai minggu depan lagi. Nonsense kalau saudara, saya mau katakan kalau kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Gak mungkin. Pak, saya sudah seperti Tuhan Yesus. Pak, saya udah serupa dan segambar. Saya sudah sabar. Setiap hari merendam gak dalam kehadiran Tuhan? Setiap hari ada gak persaudaraan Tuhan? Gak ada, bohong. Gak ada. Gak bisa, kita manusia pada dasarnya kita gak akan bisa merubah hidup kita sendiri. Saudara misalnya yang gak sabar, saudara yang pemarah, saudara yang apa, saudara gak akan bisa ubah hidup kita kalau bukan intervensi kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu hanya bisa dilalui waktu kita berendam dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang saya mau artikan, apa sih arti berendam di dalam hadirat Tuhan? Artinya kita pakai waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, saudara. Di dalam perendaman itu sudah bisa memuji Tuhan, nyanyi mungkin, saudara. Semakin lama saudara merendam di dalam kasih Tuhan, semakin masuk itu ke dalam kehidupan kita. Makanya coba Yeskiel 47 lagi, coba sebentar. Saya dibuka lagi, saya mulai mengerti. Ini kisah di mana ada air yang keluar dari bait Allah. Ya, lalu Yeskiel 47 dia berkata lagi, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Ya, 1000 hasta itu 450 meter. Dan menyuruh aku masuk ke arah itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Lihat, Yeskiel dengan kemauannya, dia mulai berjalan. Ada usaha kita untuk kita mendekat. Waktu dia jalan 1000 hasta, ada air sepergelangan kaki. Lalu kata lagi dikatakan, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia ukur lagi 1000 hasta untuk ketiga kalinya. Dia sudah sampai pinggang airnya, saudara. Jadi 1000 hasta pertama di mata kaki, 2000 hasta yang kedua ada di lutut, yang ketiga itu ada di pinggang. Lalu dia katakan apa? Cukupkah? Enggak. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini yang Tuhan mau, saudara. Jangan kita hanya sekedar ke gereja, kita jangan sekedar mengenal Tuhan yang sebatas itu. Ya, nggak hanya sebatas mata kaki, nggak cukup sebatas lutut, nggak cukup sebatas pinggang, tapi kita harus tenggelam. Nah, ini yang Tuhan mau. Hari-hari ini kita berendam. Waktu kita berendam, saudara, itu yang namanya kuasa Tuhan itu masuk meresap di dalam kehidupan roh kita. Nah, makanya Yohanes 15 ayat 7 berkata begini, jika aku di dalam engkau, betul nggak? Yohanes 15 ayat 7, betul.
Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu tadi ya buah tadi saya kasih gambaran ya. Jika kamu tinggal di dalam aku, ada cairan itu yang masuk di dalam buah itu, dan firman itu tinggal di dalam kamu, ya kan? Dan buahnya itu juga ada di dalam air itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan ayat ini dibaca yang B-nya aja, saudara. Tapi pertanyaannya, kita sudah tinggal belum di dalam hidup Tuhan? Sudah pun firman itu meresap dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ini PR buat kita. Makanya Heskel maju. Ayo, ada usaha buat kita. Makanya sekarang kan gereja menyiapkan sarana itu, saudara. Ya, kita ada doa pagi, kita ada worship night setiap minggu, setiap bulan di tempat ini. Mari mulai maju, menekan, mulai maju, menekan. Ada kur, tempat ini, baru mulai maju, masuk lagi seribu hasta, masuk lagi seribu hasta. Saudara, ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi sekali lagi, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, apa yang kita mesti lakukan? Mungkin saudara bilang, mak saya gak bisa lagu, nyanyi aja fals. Nyanyi aja istilahnya kacau pada kabur gitu. Fals gitu. Ya kan nadanya C, nyanyinya G gitu. Ya kan sama saya gitu maksudnya. Ya kan saya juga gak tahu ngerti kunci-kunci. Gitu. Gampang saudara, waktu kita berendam di hadirat Tuhan. Saya mau katakan bahasa gampang itu seperti meditasi. Ya kan? Tapi kan meditasi itu dia berdiam. Saya nggak tahu sih, saya belum pernah meditasi. Tapi orang-orang tuh ada meditasi. Dia cuma berdiam, dia ngosongin pikiran katanya. Ya kan? Itu yang nggak boleh. Ya kan? Kalau ngosongin pikiran, nanti yang masuk pikiran apa itu kita nggak tahu. Namanya kosong. Ya kan? Tapi waktu kita berendam di hadirat Tuhan, nanti begini. Waktu kita diam, mata kita tertuju sama Tuhan. Kita mulai mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat segala apa yang mau dikerjakan buat hidup kita. Itu namanya mediasi, berendam di dalam hadirat Tuhan. Yang apa yang saya lakukan, biasanya saya tutup kuping saya pakai earphone, sudah ada earphone di kamar saya, ya kan? Saya colok handphone saya nyalain YouTube, ya karena puji-pujian kita sekarang masuk di dalam YouTube, itu yang biasa saya setel, saudara. Ya hari Jumat itu khususnya itu kita lagi worship night, itu saya setel, saudara. Saya tutup kuping dengan itu, saya diam aja, saya menyembah, saya nikmati apa yang ada di dalam lagu itu. Saya menyembah, saudara, nggak terasa saudara, air mata itu bisa keluar. Padahal kita nggak sedang doa, kita nggak sedang lagi bagaimana, tapi kita merasakan ini namanya tenggelam di hadirat Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita lakukan hari-hari ini. Ya. Jadi kita mau masuk lebih dalam lagi, jangan puas. Ah, saya masih pinggang aja pak, saya yang penting saya ke gereja, saya udah kasih pelukan Tuhan, saya segini. Jangan sudah, nggak bisa. Ya nggak bisa, masih masuk lagi, mungkin ada saudara yang sudah mulai masuk lagi 2000 hasta sudah dari lutut. Ya saya sih doa pak, tapi kadang-kadang lah ya saya sih berdoa, tapi mungkin kalau lagi mau gitu sangat masuk lagi sampai pinggang, mungkin pinggang sudah berkata ya saya sih lagi pak saya doa ya saya sih nyembah, tapi ya kalau saya sempat gitu kan gitu. Kalau saya nggak sempat ya saya nggak lakukan gitu, pinggang sudah, tapi mulai masuk lagi sampai kita berendam. Saudara, dengar baik-baik. Waktu kita berendam di hadirat Tuhan, itu namanya rest area. Jalan tol aja begitu panjang, itu ada rest area ya, betul ya. Kemarin saya terakhir tuh nyobain tol Cirebon, waduh itu tol panjang banget. Tapi gak bagus tahunnya goyang-goyang. Tapi sepi banget sudah. Ya kan, saya itu mer 160 sudah. Ya kan, sisa jadi tuh, nah ini sempatan ini ya. Ya jadi itu saksa. Ya memang nggak enak memang jalurnya kalau ibu lihat aja. Itu segitu panjang tol, ya kan? Itu begitu melelahkan. Makanya dibangun rest area begitu banyak. Nah jarak paling 10 kilo, berapa kilo ada lagi rest area. Baru dia lagi ketemu lagi rest area. Ya kan, ada yang jual makanan, ada yang jual kopi dan sebagainya. Saudara, perjalanan begitu aja perlu yang namanya rest area. Perjalanan kerohanian kita juga perlu rest area sudah. Berapa banyak kita lelah, kita tiap minggu kita melayani Tuhan. Kita mungkin pergumulan kita nggak selesai-selesai, mungkin doa kita belum dijawab Tuhan. Mungkin masa demi masa bertubi-tubi. Sudah lah bagaimana bisa puas, makanya nggak heran orang bunuh diri. Nggak heran orang berbuat yang nggak benar meninggalkan Tuhan. Kenapa? Mereka lelah. Waktu kita ada dalam rest area, saudara, itu kita dipuaskan sama Tuhan, saudara. Mungkin persoalan kita belum selesai. Mungkin kita belum dijawab sama Tuhan doa-doa kita. Tapi waktu kita ada di rest area, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat kita. Waktu ada di rest area,
yang akan kita menyembah. Kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak sedang minta apa-apa sama Tuhan. Kita hanya berkata begini, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha Tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Lumayan itu suara saya. Jadi waktu kita ini dalam hadirat Tuhan, kita nggak cerita permintaan doa kita. Sekali lagi saya nggak larang kita minta doa, ya minta doa doa sesuatu minta silakan. Tapi jangan melulu setiap ketemu Tuhan minta. Ya kan setiap ketemu Tuhan minta. Ya kan kita selalu cari kejar tangannya Tuhan. Tuhan berkati saya Tuhan. Tuhan saya mau beli ini Tuhan. Tuhan saya mau kesini Tuhan. Tuhan saya mau ini. Kita kejar tangannya Tuhan. Berapa banyak kita persembahkan waktu kita, hidup kita, kita kejar hatinya Tuhan. Kita gak peduli dengan apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan gak, belum kasih, kita gak peduli. Yang kita kejar hatinya Tuhan, itu namanya berendam dalam hadirat Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Waktu itu terjadi, ini pasti terjadi. Ini Tuhan yang ngomong. Ini janji Tuhan, bukannya janji pendeta. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jika, artinya ada sesuatu syarat yang harus kau penuhi. Ya kan? Saya akan kasih saudara hadiah jika, nah itu kan ada kan, artinya syarat, ya kan, saudara besok terima duit jika sudah datang ke rumah saya misalnya. Kalau sudah nggak datang ke rumah saya dapat gak duitnya? Jadi ada syarat. Jika lo kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kenapa Tuhan berani ngomong begini, saudara? Apa yang kamu kehendaki itu ngeri. Ya kan, kalau minta bulan. Ya kan, kalau minta pesawat jet, bagaimana? Kenapa Tuhan berani katakan ini? Saya percaya, waktu orang udah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, terinkretasi dengan sempurna, dia minta juga sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, saudara. Nah, mungkin orang yang udah tinggal itu mintanya yang macam-macam. Tuhan cuma minta istri dua. Ya kan, mungkin juga. Ya kan, karena dia udah tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan udah tinggal dalam Tuhan, mintanya udah sesuai dengan hati ya. Tuhan tahu, udah tinggal di dalam Tuhan. Ya kan, ini janji Tuhan, kan. Makanya sekarang hari-hari ini, sudah. Ya, ini saya gak main-main ya, ini waktu udah sangat singkat sekali, waktu udah mepet sekali. Saya sampai berkata begini, anak saya ini bulan Juli besok, dia sekolah keluar negeri. Ya, ceritanya panjang sebenarnya saya nggak mengharapkan dia sekolah keluar negeri jauh-jauh, ya kan? Tapi saya nggak tahu. Ya, saya nggak bilang begini. Ada orang yang anak keluar negeri, disungguh-sungguh sama Tuhan di luar negeri sudah ada. Ya kan, ada saudara istri saya itu di sini biasa-biasa aja. Waktu dia sekolah keluar negeri, itu cinta Tuhan banget luar biasa. Sampai telepon mamanya tiap kali Tuhan. Sampai mamanya bilang begini, gue sekolah lu jadi dokter ya bukan jadi pendeta. Dia takut dipanggil jadi pendeta nih. Ya kan biarin aja saya bilang. Ya kan? Nah, anaknya mau sekolah misalnya. Saya berkata gini, ayo hari-hari ini saya mulai lagi deketin lagi dia. Untuk ayo kenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya katakan sama anak saya begini, papa gak bangga kalau kamu nanti itu sekolah, itu cum laude. Ya tau cum laude ya. Sama saya dulu saya cum laude. Saya cum laude. Jadi itu lulus tuh hasilnya tertinggi. Terus papa gak bangga, saya bilang, kalau kamu tuh nanti kerja di sana gajinya 200 juta sebulan. Ya kan, kok di kursus disini gaji 200 juta, papa gak bangga kalau kamu tinggalin Tuhan, saya bilang. Lebih baik kamu jadi orang biasa, cukup-cukup biasa, tapi kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, itu jauh lebih baik. Tapi kalau bisa dua-duanya, ya puji Tuhan. Ya kan, gitu kan, kita kan orang tua kan begitu kan. Tapi kalau su pilih, saya gak akan pilih dia, hebat-hebat begitu, tapi dia jauh dari Tuhan. Apalagi dia pergi nih ke negara yang misalnya nggak bertuhan, ya kan negara Eropa itu untuk kebanyakan udah nggak kenal Tuhan, banyak gereja diganti masjid sudah, betul, gereja diganti museum, gereja diganti pub, nightclub ada, coba ngeri ya sudah. Kenapa? Mereka bilang begini, Tuhan tuh nggak ada yang ada apa kita usaha, kita rajin, otak kita ini, itu Tuhan minta, dia Tuhan nggak ada, ngeri kan sudah. Kalau di Solo kita nggak tahu pergaulan dia bagaimana. Kalau di teman-temannya bilang Tuhan nggak ada, dia tahu kalau mah Tuhan nggak ada di sini. Itu pusing kepala kita, ya kan
Tuhan yang ada di Indonesia doang, di sini gak ada Tuhan. Makanya saya bilang, ayo sungguh-sungguh lagi saya bilang berdoa. Saya mulai lagi dekatin mereka, ayo Senin, setiap Senin pray, saya buka kul di rumah. Anggotanya anak-anak saya. Nanti itu didaftar apa enggak itu ya. Saya bilang gak bisa, Senin saya bilang nggak ada alasan, saya bilang. Dia kadang-kadang anak ABG gitu kan, pulang ke malam. Saya bilang, lu seneng nggak ini macam-macam? Saya bilang, lu seneng nggak datang kita ngakul, nggak usah pergi di Jerman. Saya mesti tanamin lebih dalam lagi supaya makhluk dia keluar sana, minimal ada bekal yang dia pegang. Ya kan, itu tugas kita orang tua. Ingat, anak-anak kita dituntut sama Tuhan. Sudah belum kita memberikan mereka firman yang cukup? Sudah belum kita membawa mereka dekat sama Tuhan? Enak aja kita punya anak usaha, kita pikir ya udah begitu aja. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mengenalkan anak itu sama Tuhan lebih dekat lagi. Makanya saya Senin sudah bilang, nggak ada yang biasa Senin. Saya bilang, saya juga siapin waktu saya Senin. Nah, yang mau jam berapa kita kumpul, kita nyembah Tuhan, kita kumpul sharing, habis nyanyi nyembah Tuhan sharing. Ya kan, habis itu saya doain mereka satu-satu, kita sharing apa. Nah, keluar anak-anak anak saya baru ketahuan. Dia kan kalau mulai keluar, dia kan maksudnya ya, pertanyaannya ya, Tuhan itu sepertinya nggak bekerja dalam hidup dia. Dia kuliah di sini kok gagal. Kalau Tuhan ada, dia bilang kenapa nggak langsung ke Jerman? Itu kan jadi kenapa bisa gagal dulu kuliah di sini? Bukan gagal karena dia nggak rajin sekolah sudah. Itu kampusnya tutup, mau tutup lah mau bangkrut. Gitu. Bayangin kalau satu kelas cuma 8 orang bagaimana? Itu mah apa? Primadona itu kira-kira. Kursus. Barang main ketemu temannya lagi satu kelas itu jurusan teknik kimia satu orang. Saya kalau yang muridnya dosen gini ya, daripada dosen jauh-jauh ke kampus saya juga jauh-jauh, mendingan kita ketemu Sabah aja lah, kita selesaikan aja di Sabah gitu. Coba bayangin juga. Jadi dia mulai bertanya kalau Tuhan ada kenapa ngantri dan lain sebagainya. Oh gitu, dia coba untuk sekolah apa negeri kan, dia udah ikut kursus setahun, dia kursus tuh untuk dapat ujian negeri sudah gagal juga masuk ke negeri sudah. Jadi soalnya dia bilang, kenapa Tuhan kok katanya ada seperti ini? Nah saya mulai bimbing dia lagi. Bahwa gak semua yang kita lihat itu gak baik, itu salah. Banyak hal-hal yang sepertinya kita gak ngerti, tapi Tuhan bekerja sendiri. Amin. Jadi saya mulai, saya bilang, wah saya salah. Saya ngajarin gimana, saya gak ngajarin anak saya lebih besar. Saya sekarang turun juga buat anak saya. Saya bilang, jangan sampai yang lain di sono, di luar sana, anak-anaknya apa mengenal Tuhan, anak saya keteteran, kelereran. Iya, kelereran di bahasa Jerman. Buat anak saya mulai, gak bisa ya, Senin harus pulang. Kita harus cool, saya bilang di sini. Sudah, ini waktu semakin singkat. Sudah apa sih yang kita cari di sini? Sudah pikir, kenapa saya kalau karya saya masih bahagia. Siapa yang bilang? Kemarin belum lama, perancang mode. Siapa namanya? Katsman. Nah, susah, saya nggak tahu. Saya mau gampangin Inul. Itu bunuh diri. Apa kurang kaya itu? Apa kurang terkenal? Perancang busana internasional, kelas dunia. Apa kurang kaya? Ya kan? Terus lagi kemarin, itu lama lagi itu, beda 3 hari. Ya kan, chef terkenal juga. Ada yang tahu? Antonio. Ya kan, susah-susah namanya saya pusing. Ya kan? Chef. Apa kurang kaya? Apa kurang terkenal? Itu ada di TV kan? Orang kalau yang chef internasional itu pasti nonton dia sudah. Bunuh diri juga. Coba bayangin. Saudara, apa itu kurang kaya itu? Kurang terkenal. Sekali saya mau katakan, jangan berkata bahwa kita punya uang, kita bahagia. Ingat yang minggu lalu pendeta, dia bilang umur 25 tahun, dia udah pegang duit 25 miliar sampai 30 miliar. Seminggu! Ya, dia bilang, dia jalan dikawal sama tiga. Coba, tapi dia bilang apa? Enggak, ada yang kurang mas. Coba bayangin kalau seminggu pegang 25 miliar sudah. Seminggu ya, untuk putar uangnya 25 miliar. Ya kan, coba bayangin, umur masih muda. Tapi dia bilang enggak, masih ada yang kurang. Waktu dia ketemu Yesus, dia baru lihat, ini kekayaan yang sesungguhnya. Saudara hati-hati, jangan kita terpancing kerja sesuatu di dunia ini. Saya nggak salah sudah kerja, saya nggak salah sudah berambisi. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita, menjauhkan kita daripada panggilan kita sama Tuhan.
Ya kan, kayak kemarin juga di grup saya ada grup orang-orang yang suka fotografi ya. Mereka suka ikut-ikut mereka juga. Ya tapi mereka juga orang-orang yang bisa dia bilang, oh kita ini, dia bilang gini, kerja keras, hobi kita mahal, dia bilang begitu juga. Ya kan, kerja keras, hobi kita mahal. Sampai dia bilang, kalau kita mau ini berhasil, dia bilang kerja harus, dia bilang 18 jam. Ya. Sehari kerja 18 jam, itu orang-orang yang berhasil. Saya hitung, gue kurang banyak amat. Ya, kurang banyak amat, kira-kira gitu. Tapi dia bingung kerja 18 jam tuh kemana aja, ngapain aja ya. Bingung juga tuh ya, kerja 18 jam. Kalau jam 8 pagi kita keluar, itu sampai jam 12 malam. Ya kan itu kemana aja, dia bingung kadang kalau dia kerasa atau gitu. Ya, dunia sedang dipacu, diombang untuk ayo kejar, ayo kejar. Pertanyaannya begini, kalau sudah nanti dapat uang segitu banyak, ketenaran sudah dapat, jamin sudah bahagia. Ya kan? Oh iya, pas saya pasti bahagia, kayak oke. Okay. Waktu kali sudah datang, jamin sudah angkat. Itu aja, simple. Kadang-kadang gini loh, kita jangan jadi orang yang bodoh. Artinya begini, kita udah ngerti, kita udah dipanggil Tuhan, kita udah diselamatkan Tuhan, dan kita mengerti sebentar lagi dia datang. Kalau kita nggak prepare, saya mau katakan kita orang yang paling bodoh. Makanya perumpamaan nggak salah. Lima gadis bijaksana, lima gadis bodoh. Mungkin bahasa Alkitab sehari-hari, lima gadis bijaksana, lima gadis goblok. Iya, kenapa? Itu Alkitab kan, sampai kasar begitu, lima gadis bijaksana, lima gadis bodoh. Bisa aja kan lima gadis bijaksana, lima gadis kurang bijaksana. Nah, ya kan enak kan? Tapi Alkitab jelas berkata lima gadis bijaksana, lima gadis bodoh. Kenapa disebut bodoh? Lu udah tahu kemarin mau datang, tapi lu gak siap-siap. Itu bodoh. Kita udah tahu ya semua datang. Kita udah tahu nih. Antara diangkat atau enggak. Tapi kalau kita gak siap-siap, Alkitab berkata bodoh. Itu kan kita sibuk masih cari. Dengar, saya juga masih sekuler. Saya berkata, ini bukannya saya full time. Kalau saya full time, saya berkata ini, ya dia full time sini, ya kan dia gak kerja. Saya juga masih kerja. Tapi cara kerja saya beda. Saya udah lagi gak ngejar kerja ini. Saya butuh uang, gak butuh. Tapi kekuatan saya bukan di situ, saya tahu. Ya kan saya kerja, ya saya kerja. Kewajiban saya kerja, saya harus hidup, saya kerja. Tapi mata saya udah gak lagi kerja seperti itu. Wah, orang gila-gila panjang. Wah, segala macam cara. Wah, segala macam. Kalau bisa tipu sini, tipu sono. Siku sini, siku sono. Yang penting gue dapat duit. Kalau kerjaan saya udah seperti itu. Ya kan? Saya lakukan apa ini bagian saya. Tetapi saya sangat percaya bagian Tuhan itu jauh lebih besar. Dengan mengalami Tuhan, ceritayamu gak akan menambah kaya, kata Tuhan, firman Tuhan. Ceritayamu gak akan menambah kaya, tapi berkat Tuhan yang membuat kamu lebih kaya. Ya, kalau kita diberkati, ingat hati-hati. Jangan kita selangkai kita klaim, oh ini berkat ya Tuhan. Pertanyaannya seberapa jauh ke sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Kadang-kadang orang ukur perkenanan Tuhan dengan apa yang dia peroleh. Kalau dia peroleh banyak, dia bilang begini, oh Tuhan berkenan dengan saya. Apanya berkenan dengan hidup kita masih sembarangan. Ya kan, jangan ukur apa yang kita terima dengan perkenanan Tuhan, itu barometer yang salah. Yang harus kita ukur, ya barometer adalah seberapa jauh kau dekat sama Tuhan, itu barometernya. Makanya kenapa banyak orang Kristen waktu diberkati tinggalkan Tuhan, karena barometernya salah. Dia pikir waktu dia dapat banyak, dia udah berkenan di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Saudara akan diberkati melimpah-limpah. Tapi dengar ya, saya mau kasih tahu dulu. Hati-hati dengan berkat. Ya. Saya gembala ini lama, sudah belasan tahun. Saya banyak ketemu jemaat. Dari gereja sini, gereja Mas Pio, sampai gereja sini, saudara. Ini kabukannya sudah banyak. Kira-kira. Kalau saudara kan kira-kira saya satu, saya tuh melihat jemaat dulu banyak. Saya mau kasih tahu begini. Jemaat yang susah, yang menderita, yang mengalami masalah. Yang saya pikir dia tinggalin Tuhan. Udah susah, karena penyakit, anaknya masalah. Coba, kita bilang, ah, ini mah masih kecewa sama Tuhan. Maksudnya, apa alasan untuk tinggalin Tuhan. Ternyata enggak. Banyak orang yang susah-susah masalah, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi saya banyak melihat, jemaat yang diberkati Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan. Bukan satu dua, banyak. Dia tinggal Tuhan, enggak ada gereja lagi. Dulu didoain, gak punya kerjaan, didoain, rajin gak terpikir, nangis. Dijawab singkat cerita sama Tuhan, punya toko. Ya kan? Sejak punya toko, tidak lagi datang ke gereja. Kita samperin dong. Ya kan? Iya, tokonya rame kalau minggu. Ya kan? Minggu tuh
pokoknya rame. Dia bilang gitu, oh ya udah kalau gitu ke gereja sore aja, cari gereja yang terdekat sore. Aduh, pokok tutup jam 4:30, pulang badan udah capek kan. Ya sudah, banyak kan yang sama. Dalam hati saya, ya tadi aja lu pada doain berhati. Ya kan lebih berkat tinggalin Tuhan, hati-hati sudah. Makanya waktu barometer kita taruh salah, kita akan salah ikut Tuhan. Tapi waktu barometer kita adalah kita semakin dekat sama Tuhan. Kita mau merendam di hadirat Tuhan. Kita mau jalan 1,000 hasta, 2,000 hasta, 3,000 hasta sampai kita tenggelam. Itu yang barometer kerohanian kita sudah. Waktu kita merendam di hadirat Tuhan, tidak masalah. Waktu kita dalam keadaan diberkati, itu tidak masalah. Kita tetap mandang Tuhan. Waktu kita dalam keadaan kekurangan, kita belum ada uang, kita belum diberkati, itu boleh juga tidak jadi masalah buat kita. Kenapa? Yang menjadi barometer kita berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Kita mengejar hadirat Tuhan. Amen. Kita terendam di dalam hadirat Tuhan. Amen. Sehingga apa yang ada itu sama seperti apa yang kita rendam dalam hidup kita, saudara. Amen. Jangan rendam hidup kita dengan kekayaan dunia, saudara. Amen. Waktu kita rendam dengan kekayaan dunia, kita akan keluar sebagai orang-orang yang sombong, sebagai orang-orang yang nggak peduli sama Tuhan. Waktu kita rendam kehidupan kita dengan ambisi-ambisi dunia kita, kita menjadi orang yang keras, yang mengejar segala sesuatu, menghalalkan segala macam cara, sudah. Tapi waktu kita merendam dalam hadirat Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amen. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak terlalu. Itu yang Tuhan mau buat kita. Selain misalnya itu begini, sudah. Jangan jadi orang bodoh. Amen. Kita tahu Yesus sudah datang jemput kita. Amen. Kita harus menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Amen. Persiapkan kehidupanmu sebaik-baiknya hari-hari ini. Sehingga waktu dia datang mempelai aku, Yesus Kristus Tuhan, datang menjemput kita. Kita angkat bersama-sama di awan awan. Amen. Masuk di dalam tata kemuliaan. Haleluya, kemuliaan mengalami kita semua. Dan akhir firman Tuhan yang masih menyemangat.